Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai teleskop FFP, khusus untuk long range. Beberapa video mengenai pembahasan teleskop long range sudah dibahas pada merek Vortech, Vector, The Eagle, dan West Hunter. Masih ada banyak mengenai teleskop untuk long range yang pastinya mempunyai fitur, kualitas, dan harga murah yang perlu Sniper Ngapak bahas. Baiklah, mari kita bahas teleskop FFP yang cocok untuk long range. Masih dari produk Cina yaitu brand Discovery dengan seri 414x44 SF FFP. Bagi para pecinta penembak dan berburu pastinya tidak asing lagi dengan produk teleskop merek Discovery ini. Tetapi mungkin belum banyak yang mengetahui fitur-fiturnya. Teleskop Discovery tipe FFP 414x44 SF ini mempunyai zoom dari 4 hingga 14 kali pembesaran. Untuk ukuran diameter objektif lensa depan adalah 44 mm dengan diameter tub teleskop 30 mm. Panjang keseluruhan teleskop ini adalah 33 cm dengan berat 692 gram tanpa aksesoris apapun, hanya teleskop saja. Teleskop ini terbuat dari bahan berkualitas yaitu jenis aluminium alloy dengan warna black matte. Untuk harga berada pada rentan 3,5 jutaan. Teleskop ini mempunyai tipe FFP atau First Focal Plane, di mana ketika zoom diperbesar maka target juga ikut membesar bersama reticle teleskopnya. Mempunyai setting paralaks samping dari 10 meter sampai tak terhingga. Reticle pada teleskop ini mempunyai jenis DLT FFP dengan jenis glass reticle, sangat tipis dan cocok untuk long range. Didukung dengan adanya lampu IR berwarna hijau dan merah dengan 5 pengaturan tingkat kecerahan warnanya yang memudahkan Anda membidik target pada intensitas cahaya yang rendah. Turret sistem lockdown yang sangat presisi dan mudah pengaturannya, cocok sekali bagi Anda yang ingin main turret untuk bidikan long range. Jenis lensa yang sangat bening dengan lapisan full multi coat berisi nitrogen agar lensa terhindar dari jamur. Fitur lainnya adalah teleskop ini sudah anti getar, mempunyai fitur anti air dengan ketahanan di dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit. Cocok dipakai pada suhu yang rendah karena teleskop ini mempunyai fitur fog proof, tidak seperti teleskop dengan lensa yang murahan. Pastinya lensa akan berembun ketika dipakai di tempat yang dingin. Kelengkapan yang didapat pada pembelian teleskop ini adalah sunhide ukuran 44 mm membantu Anda dalam mengurangi intensitas cahaya masuk ke lensa agar saat Anda membidik tidak terlalu silau. Mounting double baut, tutup teleskop bagian depan dan belakang, manual book, dan lapang bersih. Semoga informasi mengenai teleskop Discovery 414x44 SF FFP ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan informasi menarik mengenai hobi menembak dan berburu seluruh Indonesia. Salam satu laras.